Antara Israel terlibat skandal baru di tengah memanasnya konflik dengan perlawanan di Palestina, Hamas. IDF disebut menjual senjata dan peralatan militer mereka untuk mendapatkan uang. Skandal baru militer Zionis ini diungkap surat kabar Israel Catalyst pada selasa 25 Juni 2024. Disebutkan, tentara cadangan Israel menawarkan sekelompok senjata dan peralatan militer untuk dijual melalui situs web. Peralatan militer diam-diam dijual untuk mencari uang. Hal ini terjadi karena kondisi ekonomi sulit yang dialami pendudukan Israel akibat perang mereka di Gaza. Selama konflik pecah, tentara Israel kekurangan sumber keuangan. Laporan tersebut mengindikasikan telah terjadi kekurangan peralatan tempur di pasar-pasar Israel sejak Oktober lalu, yang mendorong sejumlah kelompok untuk menjual peralatan militer Israel. Kelompok-kelompok itu dipimpin oleh tentara cadangan Israel yang memiliki akses terhadap senjata dan peralatan militer tempur mereka. Mereka menawarkan peralatan tersebut untuk dijual kepada individu yang membutuhkannya. Menteri Komunikasi dan Informatika atau Menkominfo Budi Ari Setiadi mengungkapkan sejumlah pegawai di kementeriannya ketahuan bermain judi online. Ia pun berjanji akan segera mengumumkan siapa saja pegawai yang melakukan kegiatan terlarang tersebut. Dalam konferensi pers di kantor Kemenko PMK pada selasa 25 Juni 2024 siang, Budi tidak menyebutkan berapa jumlah pegawai yang terpapar judi online. Ia hanya mengatakan, "Informasi lebih lanjut terkait kasus itu akan diumumkan pada Kamis, 27 Juni 2024." Sebelumnya, Menko Polhukam Hadi Cahyanto mengungkapkan, "Judi online sudah merambah ke berbagai profesi, termasuk wartawan. Ia menyebut ada 164 wartawan yang bermain judi online." Berdasarkan data dari Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan atau PPATK, nilai transaksinya bahkan mencapai 1,4 miliar rupiah. Menurut Hadi, hampir seluruh provinsi terdapat warga yang terpapar judi online. Ia pun mengklaim satuan tugas pemberantasan judi online sudah mengantongi identitas para pemainnya. Orang tua Afif Maulana alias AM 13 tahun yang tewas diduga disiksa oleh oknum polisi di Padang tidak terima dengan klaim Kapolda Sumbar. Menurutnya, AM bukan tewas karena sengaja terjun ke jembatan Kurangi seperti temuan Polda Sumbar. Orang tua AM pun kini mengungkapkan bukti dugaan penganiayaan yang dilakukan oleh oknum polisi tersebut. Dilansir dari tribunwow.com pada Selasa 25 Juni 2024, hal itu diungkapkan langsung oleh orang tua Afif Maulana yang bernama Afrinaldi dan Anggun Angriani. Orang tua AM mengaku tidak terima dengan temuan Polda Sumbar yang menyebut bahwa putranya tewas karena terjun dari jembatan Kurangi ke Sungai Batang Kurangi. Ibu Afif Maulana anggun pun bersikukuh bahwa putranya tewas karena disiksa. Terlebih menurutnya di tubuh AM ditemukan bekas sepatu yang diduga milik pelaku penyiksaan. Sementara menurut sang ayah Afrinaldi, tubuh Afif Maulana juga penuh luka seperti bekas penganiayaan. Dalam kesempatan itu, Afrinaldi pun mengungkapkan kesaksian dari teman AM yang saat itu bersama dengan putranya, di mana putranya saat itu dikejar dari arah Balai Baru ke sebelah kiri jembatan. Oleh karena itu ia menilai jika putranya itu melompat, seharusnya saat ditemukan posisinya di sebelah kiri, bukan di tengah jembatan. Dua buah rekaman video berlatar panggung orkes dangdut beredar secara masif di media sosial sejak Selasa 25 Juni 2024 pagi. Sejumlah warga tampak menggotong tubuh seorang pria untuk membawanya turun dari tangga panggung. Dalam rekaman video berdurasi 26 detik tersebut, tampak seorang pria dengan tubuh terlentang berada di tengah kerumunan warga. Terdengar suara seorang pria lain mengatakan bahwa pria yang tadi joget di atas panggung sudah meninggal. Sementara dalam satu video lainnya yang berdurasi 49 detik selain menampilkan proses menurunkan tubuh seorang pria Terdengar pula suara MC yang meminta warga yang hadir untuk berdoa bersama demi kesehatan pria tersebut. Kapolsek Modung, IPTU Suyanto membenarkan bahwa pertunjukan orkes dangdut itu berlokasi di Desa Patengteng, Kecamatan Modung, Kabupaten Bangkalan pada Senin 24 Juni 2024 malam. Pria dalam video itu berinisial MR, 54 tahun, berkTP warga Padang Aro. Desa Lubu Gadang, Kecamatan Sangir, Kabupaten Solok Selatan, Provinsi Sumatera Barat, itu Suyanto memaparkan pria tersebut belum sempat nyawer. Ia tiba-tiba pingsan saat masih tukar uang. Pria itu pun ditolong oleh warga sekitar yang ada di atas panggung. Setelah dibawa turun dari panggung, pria tersebut hendak dibawa ke rumah sakit. Namun nahas, saat masuk mobil pria itu sudah menghembuskan nafas terakhirnya. Ia menjelaskan kehadiran MR di Madura dalam rangka pulang seorang diri untuk berobat. Karena yang bersangkutan mempunyai riwayat penyakit jantung sambil menunggu istri yang masih mengurus proses sekolah anaknya. Ibtu Suyanto pun telah mengonfirmasi hal tersebut ke kepala desa setempat. Dan Tribunnews berikut kita simak bersama pernyataan dari Kapolsek Modung itu Suyanto. Belum sempat masih nukar. masih baru mau nuker uang untuk nyawer. Gitu. Jadi waktu beliau mau pulang, eh, jadi dalam rangka berobat, berobat karena dia sudah. Pulang, pulang sendirian karena istrinya masih nunggu anaknya yang mau melanjutkan ke SMP kalau ada SMA. Karena tadi malam itu ketemu sama kepala desa, saya konfirmasi bahwa memang sudah ada penyakit lemah jantung. Jadi setelah nyampe sini ada hiburan orkes, kemudian mau bersenang-senang, nyawer. Untuk nyawer masih nuker uang, kemudian terus pingsan. Nah, kemudian terus ditolong dengan warga atau masyarakat yang ada di, di atas panggung. Nah, setelah dibawa turun dari panggung, mau dibawa ke rumah sakit, masuk mobil, sudah meninggal. Gitu. Video sebuah kursi roda berjalan sendiri diduga di areal RSUD Abdurrahim. Situ Bondo, viral di media sosial. Dua video hasil rekaman CCTV tersebut menyebar luas di berbagai platform media sosial. Bahkan beragam asumsi pun muncul di masyarakat atas penyebab kursi roda tersebut berjalan sendiri. Dalam rekaman CCTV pertama yang berdurasi 24 detik, memperlihatkan kursi roda yang berada di teras ruang masuk bergerak dan menuruni tangga, lalu berhenti di depan mobil yang sedang parkir. Sedangkan dalam rekaman CCTV kedua yang berdurasi 25 detik, terlihat kursi roda itu kembali bergerak saat ada orang yang sedang berjalan masuk ke dalam rumah sakit. Kepala Tata Usaha yang juga Humas RSUD Abdurrahim Situbondo, Heri Suwarno mengatakan pihaknya masih menganalisa dan mencari tahu asal-muasal video yang menyebar itu. Saat ditanya apakah video itu di RSUD Rahim, Heri menduga demikian jika dilihat dari lokasinya. Namun ia masih belum dapat memastikan karena dalam video tidak terdapat nama rumah sakit. Sejauh ini pihaknya masih akan mencari tahu kejadian itu memang terjadi di RSUD Abdurrahman Rakim Situpondo atau tidak. Meski begitu, Heri menduga kursi roda itu bergerak dan berjalan akibat angin karena posisi kursi roda sedang tidak terkunci. Download Tribun X sekarang menghadirkan lokal menjadi Indonesia.